Baik, dan seterusnya kita juga akan ke lintas langsung laporan cuaca. Oh, sasu pula kan bagi ni, iaitu Met Malaysia berkenaan dengan cuaca sekitar kita, bagaimanakah keadaan sekitar kita. Jadi mudahkan untuk kita merancang perjalanan. Okey, jom kita bersama dengan pegawai Met Malaysia di sana. Silakan. Assalamualaikum dan selamat pagi Malaysia. Baiklah, kita mulakan laporan pada pagi ini dengan terlebih dahulu melihat paparan imej kemerada terkini. Dapat diperhatikan, rantau negara kita tidak menerima sebarang hujan dan juga keadaan cuaca adalah cerah dan baik di kebanyakan negeri di semenanjung Malaysia. Namun, hujan serta ribut petir dilihat lebih tertumpu di bahagian perairan rantau negara kita. Dan kita lihat di negeri Sabah pula, hujan juga tiada dicerap di sana, di negeri terbabit. Dan hujan dilihat lebih tertumpu di bahagian pedalaman negeri Sarawak, di mana keadaan ini dijangka akan beransur reda tidak lama lagi. Bagi sebelah petang ini pula, hujan serta ribut petir masih lagi boleh berlaku, namun dijangka dengan intensiti yang lebih rendah, terutamanya melibatkan bahagian timur semenanjung dan di satu dua tempat melibatkan negeri Kedah, Selangor dan juga di negeri Perak. Dan di kebanyakan tempat di negeri Sabah dan lebih tertumpu di bahagian Miri, Limbang dan bahagian barat negeri Sarawak. Baiklah, sekian sahaja informasi cuaca buat kali ini. Jangan lupa untuk ikuti kami di laman sosial yang tertera. Saya Khairatunisa Syamsuddin. Assalamualaikum.